Sobat Bonsai, berjumpa lagi dengan saya di MM Bali Channel, channel bonsai dan seputar tanaman. Dalam video kali ini saya akan melakukan pergantian pot pada bonsai Unut on the Rock. Mungkin beberapa bulan lalu saya sudah pernah update tentang bonsai ini ya. Ini akarnya sudah penuh, potnya juga sudah pecah ya. Maka dari itu sekarang saya akan ganti potnya. Oke, pertama kita pas talinya. Ini akarnya sudah tembus ya. Nah, ini gampang karena akarnya sudah penuh, jadi gampang dibuka ya. Saya pindahkan dulu. Nah, untuk potnya saya pakai ini. Untuk medianya, di bawahnya saya kasih pasir malang, perempat saja supaya medianya porus, air tidak menggenang saat disiram ya. Ini sekarang kita pindahkan ya. Nah, ini teman-teman sudah pecah. Nah, mencari tempat depannya. Sebenarnya ini juga bagus tempat depannya. Ini juga bagus. Saya tidak akan potong ya akarnya. Saya akan cuma kemburkan sedikit, akan potong talinya yang ini. Ini talinya saya biarkan biar yang kecil-kecil mau menempel. Nah, ini saya gemburkan sedikit, nanti saya tambahkan media baru ya di atasnya. Tambahkan media baru sedikit. Ini media barunya tanah subur dicampur sekam ya. Ini yang ini saya akan potong sedikit. Ini teman-teman, di atasnya saya kasih marang lagi supaya terlihat lebih rapi dan media tanah tidak hanyut saat disiram ya. Untuk daunnya saya akan pruning dan juga saya akan melakukan pengarahan ya pada beberapa ranting. Lalu saya ingatkan untuk jenis bunut ini memang daunnya tidak bisa terlalu kecil ya, jadi susah mengecilkan.
untuk daun bunut ini. Dan sistem perantingannya pun susah rapat. Biasanya kalau kita potong rantingnya pasti mengering. Jadi ini contohnya, itu mengering. Saya pun juga kurang tahu bagaimana cara mengatasinya. Namun memang kendalanya di bonsai bunut ini di percabangan ya, yang mudah mengering apabila kita potong. Kita akan buang semua. Baiklah sahabat bonsai, inilah hasil setelah saya selesai pruning. Sudah bisa dilihat bentuk atau anatomi dari percabangannya. Nah sekarang saya akan melakukan wiring ya pada beberapa cabang yang arahnya mungkin tidak bagus ya. Ini ya hasilnya. Ini tampak belakangnya saya proyeksikan. Dan ini tampak depannya ya. Baiklah, sobat bonsai. Inilah hasil setelah saya ganti pot bonsai on the rock dan juga melakukan pruning dan wiring ya beberapa cabang. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Semoga video ini bermanfaat yang masih pemula seperti saya. Mari sama-sama belajar membuat bonsai dari bahan yang sederhana menjadi menarik ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.
Salam satu hobi, salam bonsai.